Kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa islam وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخلل اقدم من لساني yafqahu qawli Amin Ya Rabbal Alamin Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi hari ini kita akan bahas matematika Kita lanjut kita lanjutkan bab kemarin tentang barisan dan deret Kalau minggu kemarin kita membahas tentang barisan aritmatika Sedangkan minggu sekarang kita akan membahas tentang deret aritmatika seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan itu disebut deret. Bentuk umum deret. Bentuk umum deret yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN ini bentuk umum deret sedangkan deret aritmatika yaitu suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan untuk rumus rumus deret, rumus deret, aritmatika, tiga yaitu kalau deret itu lambangnya sn, sn sama dengan setengah n dikalikan A plus UN SN sama dengan setengah N Kalikan A plus UN Atau SN sama dengan setengah N Dikalikan 2A plus N min 1 Kalikan B Jadi ada dua contoh rumus untuk deret aritmatika yang pertama Sn sama dengan setengah N dikalikan A plus Un atau Sn sama dengan setengah N tambah Ua plus N min 1 dikalikan B dengan Sn yaitu jumlah jumlah N suku pertama pertama n itu suku ke n suku ke n a itu suku pertama pertama b itu beda dan n itu banyak suku banyak suku untuk setiap N berlaku untuk setiap N berlaku UN sama dengan SN min SN min 1 ini jadi ada dua rumus untuk mencari deret yang pertama Sn sama dengan setengah N dikalikan A plus Un atau yang kedua Sn sama dengan setengah N dikalikan 2A plus N minus 1 dikalikan B. Kapan kita mem memakai rumus yang pertama? Kita memakai rumus pertama apabila Un-nya sudah diketahui. Apabila Un-nya belum diketahui, maka kita pakai rumus yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. contoh diketahui deret aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya tentukan A rumus suku ke N B rumus jumlah N suku pertama dan C jumlah 50 suku pertama caranya bagaimana? kita jawab Bar deretnya yaitu 1 3, 5 7, 9 dan seterusnya untuk mencari yang A A kita cari A A itu apa? A itu suku pertamanya suku pertama berarti basisan yang paling depan suku yang paling depan berarti A nya 1 kemudian kita cari B B yaitu beda atau selisihnya yaitu suku belakang kita kurangi suku depannya yaitu 3 kita kurangi 1 sama dengan 2 atau juga bisa 5 kita kurangi 3 hasilnya sama sama yaitu 2 kemudian baru kita masukkan ke rumus UN rumus UN kemarin yaitu UN sama dengan A ditambah n min 1, kita kalikan b. a-nya sudah diketahui 1, n-nya kan yang kita cari, n-nya -nya tetap min 1, b-nya kita ganti 2. Sama dengan 1, n dikalikan 2, 2n, min 1 kalikan 2, min 2. Sama dengan, yang ada N-nya kita pindah ke depan, 2N. 1 dikurangi 2, yaitu min 1. Jadi, rumus UN sama dengan 2N min 1. Ini untuk jawaban yang A. Sekarang jawaban yang B. Rumus jumlah N suku pertama, berarti jumlah. Kalau jumlah berarti kita pakai SN kita pakai SN yaitu SN sama dengan N per 2 atau setengah N N per 2 kalikan 2A plus N min 1 B N nya tetap karena yang kita cari N nya berarti N per 2 2 A nya kita ganti 1 n min 1 b nya kita ganti 2 sama dengan n per 2 2 tambah n kalikan 2 2 n min 1 kalikan 2 min 2 sama dengan n per 2 2n ini kan 2 kurangi 2 habis berarti n per 2 kali 2n sama dengan n kuadrat jadi rumus jumlah n suku pertama yaitu n kuadrat untuk yang c yang c jumlah 50 suku pertama kita bisa pakai jawaban dari yang B atau kita bisa masukkan dari rumus yang di atas yang ini kita sekarang kita pakai rumus yang kalau kita pakai jawaban yang B misal jawaban B ini salah maka otomatis jawaban untuk C juga salah kalau kita mencari aman, berarti kita pakai rumus yang atas. Kita pakai rumus yang atas yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N min 1 kalikan B. Yang ditanya 50 berarti S50, N-nya kita ganti 50 per 2, 2A-nya kita ganti 1 tambah

Ini untuk deret aritmatika. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Apabila nanti ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada saya. Untuk latihan soal, kalian bisa mengerjakan dua soal. Ada yang pertama, satu soal soal yang pertama yaitu tentang barisan aritmatika soal yang kedua tentang deret aritmatika. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya Oke okay guys, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua, jangan lupa ibadah.